Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alan dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqrarun bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazidah wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Alhamdulillah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang begitu banyak. Mulai dari nikmat sehat, waktu luang, nikmat iman, Islam, dan juga nikmat mengenal akidah yang benar dan mengenal sunnah manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga nikmat-nikmat ini selalu bisa kita menjaganya dan kita bisa memanfaatkannya untuk beramal soleh hingga istiqomah, hingga husnul khotimah. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan dari pembahasan rutin kita di setiap Jumat pekan genap di Ma'ad Al-Aisar, dari pembahasan khusus manhaj yang kita ambil dari kitab Kun Salafiyan Al-Jahadah dari tulisan yaitu Fadilatul Ustaz Dr. Abdul Salam Ibn Salim As-Suhaimi Hafizullah Ta'ala Wara'ah. Dan kita masuk di pembahasan mal maksud bis salaf, apa yang dimaksud dengan salaf, bagian kedua. Di pertemuan sebelumnya sudah kita ketahui salaf itu adalah generasi. Jadi kalau kita mengatakan manhaj salaf, berarti manhaj metode beragama yang kita kembalikan kepada generasi salaf. Ya, siapakah generasi salaf? Itu para sahabat, para tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Dan sudah kita bahas, yang dimaksud dengan salaf bukan hanya dari sisi kurun waktunya saja. Seperti yang kita sebutkan kemarin, kalau zaman sahabat atau generasi sahabat, mulai dari awal hijriah sampai berapa? 100 hijriah. Kemudian setelah itu selesai, yaitu berganti ke zaman tabi'in, mulai dari 101 hijriah, ini secara mudahnya, sampai 175 hijriah. Baru setelah itu generasi hilang atau selesai, berganti dengan generasi atba'ut tabi'in, 176 sampai 250 hijriah. Artinya, berarti dari awal-awal hijriah sampai 250 hijriah inilah generasi salaf. Akan tetapi, bukan hanya dilihat dari dari sisi waktunya saja. Ya, tidak semua orang yang hidup di zaman itu, ya mulai dari awal-awal hijriah sampai 250 hijriah, kita sebut dengan generasi salaf yang wajib kita ikuti manhaj mereka. Ya, tentu pertanyaan. Apakah setiap yang hidup di zaman itu, ya kita sebut dengan generasi salaf yang yuqtada bihim, yang wajib diikuti agamanya, akhlaknya, ibadahnya, akidahnya. Ya, inilah yang dimaksud di pembahasan kemarin. Harus ada ikatan khusus, yaitu ikatan ya agama, agamanya baik, akidahnya benar, kemudian yaitu terkenal dengan lakop-lakop yang baik, julukan-julukan yang baik, bukan dengan julukan-julukan yang menyesatkan seperti ahlul bid'ah, ahlul dolalah, dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya, jadi salaf ini adalah generasi yang hidup, yaitu mulai zaman sahabat, kemudian setelah mereka atba'ut tabi'in, dan kemudian setelah mereka atba'ut tabi'in. Ya, dan hanya yang akan kita sebutkan di sini yaitu ikatan yang
mengikat bukan hanya semua yang hidup di zaman itu, akan tetapi yang dikenal dengan sebutan-sebutan yang baik. Makanya istilahnya seperti perkataan penulis di sini Hafizullah Ta'ala, yaitu idzan wujudu syakhsin ma fi hadza zaman la yakfi lil hukmi alaihi bi annahu ala madhhabi salaf. Adanya seseorang, hidupnya seseorang di zaman itu tadi, mulai dari awal Hijriah sampai 250 Hijriah, ya, la yakfi lil hukmi alaihi, tidak cukup untuk menghukuminya dengan mengatakan semua yang hidup di zaman itu berarti generasi salaf, berpemahaman salaf yang wajib kita ikuti. Ikatannya adalah hanya yang mengikuti yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah fi aqwalihi wa af'anihi. Ya, ma lam yakun muwafiqan lil kitab wa sunnah fi aqwalihi wa af'anihi muttabi'an la mubtadi'an. Syaratnya adalah harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, baik perkataannya, perbuatannya, dan mengikuti Sunnah Nabi, bukan mubtadi', ya, bukan ahli bid'ah. Walidzalika fa inna katsiran minal ulama yuqayyidu hadzal mustalah 'inda isti'malihi fa yaqul as-salafus shalih. Maka banyak di antara para ulama yang mengikat istilah salaf itu dengan mengatakan salafus shalih. Dan inilah yang benar, yang tepat. Ya, meskipun jika itu sesuatu yang ma'ruf bagi kita, salaf, maka jika kita mengerti apa yang dimaksud dengan salaf, maka yang dimaksud adalah salaf yang soleh, yaitu orang-orang dari generasi para sahabat Muhajirin dan Ansor. Baik itu ada sahabat kibar, ya, ada sahabat siwar yang senior dan junior, kemudian juga ada tabi'in, ada pemuka tabi'in yang kibar, ada yang junior juga yang siwar. Demikian juga atba'u tabi'in, ada yang kibar, yang lebih tua, senior, ada yang junior juga. Ya, makanya dari sinilah bisa kita ketahui salaf adalah, ya, orang-orang dari generasi tadi yang kita sebutkan, dan inilah sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Ya, kita pertegas lagi dengan ucapan Al-Imam As-Safarini. Silakan dibaca. Qala Al-Imam As-Safarini. Silakan. Qala Al-Imam As-Safarini al-muradu bi manhaj salaf ma kana 'alaihi as-sahabatul kiram radhiyallahu 'alaihim wa a'yanu tabi'ina lahum bi ihsan wa atba'uhum wa immatud din mimman syuhida lahu bil imam bil imamati wa 'urifa 'idamu sya'nihi fid din wa tulaqqa wa talaqqa an-nas. Ya, boleh. Watalaqan nasu kalamahum. Watalaqan nasu kalamahum khalfan an salafin duna man rumiya bi bid'atin aw syuhida bi laqabin ghairi murid murdin mislu al-khawariji warawafidhi wal-qadariyati wal-murdi'ati wal-jabariyati wal-jahmiyati wal-mu'tazilati wal-karamiyati wa nahwi haulat. Ya, itu dari kitab Lawami'ul Anwar. Al-muradu bi madhhab salaf, yang dimaksud dengan pemahaman salaf adalah makana 'alaihi sahabatul kiramu ridwanullahi 'alaihim, yaitu apa yang dipegang oleh para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum. Ya, atau masuk bimakana anih sahabat, berpegang teguh dengan apa yang dipegang teguh oleh para sahabat. Ya, dan juga yang dipegang teguh, yang diambil jadikan pedoman cara beragama mereka, yaitu a'yanu tabi'in. A'yan ini yang dimaksud adalah pemuka, ru'asa utabi'in, yaitu pemuka-pemuka tabi'in lahum bi ihsan, ya, yang mengikuti mereka dengan baik. Wa atba'uhum wa a'immatud din mimman syuhida lahu bil imamah. Dan juga pengikut-pengikut mereka lagi dari para a'immatud din, para imam, yaitu para pemuka agama kita, para ulama, mimman syuhida lahu bil imamah, yang sudah dikenal dengan keimaman mereka. Ya, istilahnya dengan keilmuan mereka di zaman dahulu, ya, gelar yang mereka
sematkan untuk orang-orang yang berilmu, ahli ilmu adalah imam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, atau Al-Hafidh, ya, kalau dia yaitu dikenal dengan Ahlul Hadith, ya, atau Qori, kalau itu memang ahli dalam ilmu Quran, dan gelar-gelar yang lainnya yang disematkan di waktu itu, di zaman itu, yang secara umum mereka dikenal dengan keimaman mereka, yaitu dalam urusan agama. Wa 'urifa 'idhamu sya'nihi fid din, dan diketahui betapa besarnya kedudukan mereka dalam agama, peran mereka, daur mereka dalam urusan agama, dari ilmu dan dakwah, ilmu, iman dan dakwah. Kemudian juga wa talaqqan nasu kalamahum khalfan an salaf. Demi juga manusia talaqqa, itu apa artinya? Ya, mengambil ucapan mereka, yaitu manusia yang datang setelah mereka, yang mengambil dari salaf mereka. Orang yang datang setelah mereka mengambil ucapan mereka secara langsung dari pendahulu mereka. Duna man rumiya bi bid'ah, bukan orang yang disifatkan dengan bid'ah. Au syuhira bi laqabin ghairi murdin, atau yang dikenal dengan gelar-gelar yang tidak diridhoi. Ya, imam, tapi imamul khawarij, ya tidak. Ya, mereka al-hafidh, tapi di urusan atau di kelompok rawafid, al-qadariyah, al-murji'ah, dan atau kelompok-kelompok yang lain. Jadi yang dimaksud salaf di sini adalah generasi tadi, as-sahabah, at-tabi'in, wa atba'u tabi'in. Kalau kita tentukan dengan tahun, kita batasi dengan tahun, mulai dari awal hijriah sampai 250 hijriah. Tapi itu dari sisi waktu, tapi dari sisi ciri yang lain, ikatan yang lain, keistimewaan yang lain adalah mereka yang benar-benar mengikuti agama dengan baik, salafun soleh, yang dikenal dengan keimaman mereka, yang diketahui kedudukan mereka dalam agama, yaitu seperti imam, syekhul Islam, ya, atau yang tidak dijuluki dengan julukan-julukan buruk seperti ahlul bid'ah, ya, atau gelar-gelar yang ya tidak disukai, gelar-gelar ahlul dolalah seperti khawarij, rawafid, rafidhah, qadariyah, murji'ah, ya, jabariyah atau jabriyah, wal jahmiyah, wal mu'tazilah, wal karamiyah, ya, dan kelompok-kelompok yang lain. Ya, dari sinilah bisa kita ketahui, ya, itulah salafun as-salih. Kita yang datang kholaf ini, kalau kita menisbatkan diri ana, yaitu muttabi'un manhaj salaf, berarti ya saya mengikuti cara beragama seperti yang dipegang teguh oleh generasi para sahabat, ya, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, atau generasi salaf, tapi salaf yang ya yang soleh, yang dikenal dengan keimaman mereka, ya, dan tentunya itulah generasi terbaik yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum. Ya, lanjut, silakan dibaca. Baqad ihtaraza hadzal imam. Baqad ihtaraza hadzal imam. Ihtaraza. Ihtaraza. Naam. Baqad ihtaraza hadzal imam. Naam, imam. Naam. Hadzal imam faqayyadu. Faqayyada. Faqayyada salafu. Salafa. Faqayyada salafa alladhi yaqtadi bihi. Yuqtada bihi. Yuqtada bihi. بأن يكون ممن شهد له بالإمامة ولم يرمى ببدعة وليس كل سلف يقتدى به وإنما تكون القدوة والأسوة بأولئك السلف الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يا kemudian فقد احترز هذا الإمام. احترز artinya ya artinya تحفظ menjaga. Artinya apa? Salaf itu ya dimaksud definisinya harus dijaga dari salaf-salaf yang bukan masuk pengertian salaf. Ya, sehingga dijaga,
yang dimaksud salaf yang diikuti adalah harus dijaga dari gelar-gelar tadi, kebid'ahan, kesesatan, tapi harus dijaga dengan kemurnian agamanya. Ya ihtaruza bimakna tahaffadhu, ya menjaga, yaitu mencegah definisi-definisi lain masuk di definisi salaf. Ya sehingga beliau qayyada salafa alladhi yuqtada bih, yaitu mengikat definisi salaf yang wajib diikuti bi an yakuna mimman syuhida lahu bil imamah. Yang wajib diikuti hanyalah orang-orang yang dikenal, disaksikan, ya, orang-orang ketika itu menyaksikan keimaman agama mereka. Walam yurma bi bid'ah, dan tidak digelari dengan gelar-gelar bid'ah. Falaisa kullu salafin yuqtada bih, tidak semua salaf, ingat ya, di tahun-tahun tadi, ya, awal Hijriah sampai 250 Hijriah, itu semuanya wajib diikuti, tidak. Wa inna ma takunul qudwatu wal uswatu bi ulaika salafil akhyari min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi qudwah, uswah, suri tauladan itu adalah yaitu dengan generasi salaf yang al akhyar. Akhyar artinya ya yang terpilih. Dari siapa? Min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata lainnya adalah al akhyar. Mereka lah yang terpilih. Tidak semua salaf itu terpilih. Karena ada salaf yang soleh, ada yang salaf yang toleh, ya, yang disifati dengan gelar-gelar kebid'ahan dan kesesatan. Ya, wa aimmatut tabi'in, silakan. Min ashabi berarti wa aimmatit tabi'ina wa tabi'ihim, silakan. Lanjutannya. Wa aimmatit tabi'ina wa tabi'ihim alladzina syahida lahum bil khairiyyah walladzina urifa tamassukuhum bisunnati wal imamati fiha wajtanabu bid'ah wat tahdhiru minha wa qad amara Allah bittiba'i sabili ashabi Rasulillah Assalamualaikum. Waktifai atarihim wasuluki manhajihim. Faqala azza wa jal wattabi' sabila man anaba ilayhi. Nih, lanjutkan lagi. Qala al-imam al-qayyim. Masih lanjutannya. Qala al-imam al-qayyim. Qala imam ibn al-qayyim wa kullun min as-sahabati munibun ila Allah fa yajibu tiba'u sabili wa aqwaluhu wa iqadatuhu min akbari sabili. Ya. Jadi itu qudwah, uswah itu diambil dari generasi salaf yang terpilih. Dari generasi para sahabat, a'immatut tabi'in, pemuka-pemuka tabi'in wa tabi'ihim, dan orang-orang yang mengikuti tabi'in yang disebut dengan atba'u tabi'in. Ya, kemudian dari generasi sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, ya, mereka yang dikenal dengan disaksikan dengan al-khairiyah, dengan apa? Kebaikan mereka, kesolehan mereka. Ya, walladzina urifa tamassukuhum. Yang mereka juga urifa, dikenal dengan tamassukuhum bisunnah wal imamatu fiha. Mereka begitu ketolnya berpegang teguh dengan sunnah dan keilmuan mereka jelas dalam ilmu sunnah. Ya, yang hidup sunnahnya adalah jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya istilah sunnah fikhiyah, tapi jalan hidup Rasulullah, ya, perkataan beliau, akidah beliau, dan seterusnya. Ya, dan juga mereka dikenal dengan ijtinabul bid'ah. Mereka menjauhi ya bid'ah. Inilah yang harus kita ikuti. Siapapun saat ini yang kita ikuti, ya harus dikenal dengan kebaikannya, kesolehannya, dan tamasuknya dengan sunnah, dan keilmuannya jelas.
ya kesikohannya dan juga menjauhi bid'ah. Ya misalnya kita dapati dia berilmu, masya Allah, berakhlak, tapi ya masih berkecimpung dalam bid'ah. Atau wa tahdhiru minha, dia juga orang-orang yang kita ikuti ini adalah orang-orang yang selalu memperingatkan tentang bid'ah. Wa tahdhiru minha, selalu, karena ahlu sunnah wal jamaah selalu mengajak kepada mengikuti sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, kemudian menjauhi bid'ah dan memperingatkan umat dari bid'ah. Apakah ini tidak boleh? Ya, memperingatkan umat dari bid'ah? Harus. Ya, harus, wajib. Karena itu bagian dari konsekuensi syahadat kita. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Seperti perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu di antara makna syahadat Rasul adalah wa alla yu'bada illa bima syara'a. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Ya, bagaimana begitu syariatnya? Ittiba'us sunnah. Semakin kita melakukan kebid'ahan, semakin jauh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian dari syarat diterimanya amal ibadah yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu min syuruti qabulil ibadah, yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah. Syarat diterimanya ibadah, ikhlas dan mengikuti sunnah. Ikhlas lawannya syirik, berarti harus dijelaskan syirik. Ya, ittiba'ah atau mutaba'ah, ittiba' lawannya adalah ibtida', berarti harus dijelaskan bid'ah, biar umat ini selamat. Berarti ahlu sunnah adalah orang yang paling sayang terhadap umat. Kasihan ya, sudah capek-capek, lelah-lelah, tapi ya bid'ah. Ya, waqad amarna Allahu bittiba'i sabili ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti jalan para sahabat yang dahulu pernah kita bahas. Banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan wajibnya mengikuti jalan sahabat, yaitu para sahabat. Waqtifai atharihim wa suluki manhajihim, mencukupkan diri dengan athar mereka, jejak-jejak mereka, ucapan-ucapan mereka. Ya, dan suluki manhajihim, dan menempuh manhaj mereka. Dan inilah yang dikenal dengan manhajus salaf, manhaj para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Sehingga jelaslah, dan kita bisa menjawab kalau seseorang misalnya ataupun kita ditanya yang pertanyaannya adalah tentang apa itu salaf. Ya, apakah salaf itu kelompok? Apakah salaf itu bukan dari Islam? Apakah salaf itu kelompok sempalan? Ya, ini bisa kita jawab pakai dalil ya, pakai dalil dan juga penjelasan. Dan manhajus salaf berarti beragama menempuh jalan sebagaimana ditempuh oleh para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dalilnya salah satunya nanti akan disebutkan lagi ya. Kita ulang-ulang biar kita yang mengaku ana salafi misalnya, saya mengikuti salaf, harus jelas dalilnya, harus hafal, minimal hadir di ingatan. Ya, jangan sampai kita kenapa mengikuti salaf? Ya, karena siapa? Ya, karena ikut-ikutan. Dan apa salaf enggak ngerti. Ya, sehingga terombang-ambing ya. Atau ketika ada syubhat sedikit saja dia ragu. Ya, ini yang ya bukan dusukhun fil qalbi atau fi dzihni. Tidak kuat ilmunya baik di hatinya dan di pikirannya. Ya, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Luqman ayat 15, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Dan ikutilah sabila man anaba ilayya, jalan siapapun atau orang yang kembali kepadaku. Ya, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim, wa kullun minas sahabat, semua dari para sahabat itu munibun ila Allah. Semuanya apa? Kembali kepada Allah. Ya, semua para sahabat, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Ya, bukan berarti mereka maksum ya, karena di antara para sahabat ada yang melakukan dosa-dosa besar, tapi mereka segera bertaubat kembali kepada Allah. Itulah yang kita tiru. Ya, mereka bukan manusia suci, mereka ya ada yang melakukan kesalahan. Ya, tapi mereka mencontohkan munibun, yaitu ilmu. Fayajibu tiba usabilihi, maka wajib mengikuti jalan mereka atau jalan orang yang kembali ini. Ya, yaitu jalannya para sahabat. Wa aqwaluhu waqtida waqtiqadatuhu min akbari sabili.
dan di antara jalan mereka adalah perkataan-perkataan mereka dan keyakinan-keyakinan mereka. Perkataan mereka, keyakinan-keyakinan mereka, akidah mereka inilah jalan terbesar yang wajib kita ikuti. Ya, dari sinilah seruan kembali kepada pemahaman salaf yang sudah kita bahas sebelumnya. Kenapa seruan ini muncul? Karena di waktu itu, ya di generasi itu banyak orang yang mengembalikan urusan agama ini kepada ya kepada akal, kepada hawa nafsu, kepada imam mereka yang tidak diketahui dalilnya, ya kepada filsafat, ya sehingga harus kembali kepada Islam yang murni, yaitu ya sesuai dengan pemahaman ya pemahaman salaf. Jadi sabil jalan para sahabah yang kita ikuti apanya, ya perkataan mereka dan keyakinan-keyakinan akidah-akidah mereka. Ya, lanjut dalil berikutnya, ini harus kita hafalkan juga, minimal hadir di ingatan. Waqad radhiyallahu anhu. Silakan. Sungguh Allah telah ridho kepada siapa ini? Para sahabat. Sebagaimana Rasulullah suka mentazkiyah khairun nasi qarni. Ya, summa ladzina yalunahum summa ladzina yalunahum. Itu wajibnya mengikuti jalan mereka. Dipertegas dengan firman Allah Taala di surat At-Taubah ayat 100. Meskipun ayat-ayat banyak ya, selain Luqman ayat surat Luqman ayat 15 atau At-Taubah ayat 100 ya. Atau di surat Al-Baqarah pun ada ya, atau di ayat-ayat yang lain, yaitu wa tabi'u ghayra sabilil mu'minin, seperti di ayat yang pernah kita baca. Sabilul mu'minin yang dimaksud adalah jalannya para sahabat. Kita lihat ayatnya, wasabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang mendahului dari generasi awal. Dari siapa? Minal muhajirin wal ansar. Siapa ini? Ya, para sahabat, tidak bisa ditafsirkan yang lain. Walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan juga orang-orang setelah mereka yang mengikuti jalan mereka, maka radhiyallahu anhum wa radu an, Allah akan ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ya, a'ad wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar. Allah menyediakan bagi mereka ini yang mengikuti ya jalan as-sabiqun al-awwalun dengan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di sana selama-lamanya, abada, dzalikal fawzul 'azim, itulah keberuntungan yang besar, kesuksesan yang besar, kemenangan yang besar. Ya, jadi kemenangan yang besar adalah mengikuti as-sabiqun al-awwalun. Dari apanya? Ya, manhaj mereka, agama mereka, cara beragama mereka. Ya, kita lanjut. Idzan falaysa min al-ibtida' ibtida'. Idzan falaysa min al-ibtida'i fi shay'in an yatasamma al-sunnati bis-salafiyyina, bal inna mustalah as-salafi yusawi tamaman mustalah ahli sunnati wal jama'ah. Wa yudraku dhalika bi ta'ammum bi ijtima'i kullin minal mustalahaini fi haqqi sahabati fahum as-salaf wa hum ahlus sunnah wal jamaah. Ya, inilah kalau kita jujur belajar ya, maka semuanya sama, ahlus sunnah dan salafiyun yang mengikuti salaf, ya kembali kepada mengikuti siapa? Para sahabat. Kita lihat idzan falaysa min al-ibtida', ya, tidaklah termasuk bid'ah, ya, ketika menamakan diri dengan ahlus sunnah bis salafiyin. Menamakan ahlus sunnah itu adalah salafiyin. Salafiyin jamak dari apa? Salafiyun, satu.
Kalau dua salafiyani. Ya, kalau jamak salafiyuna itu kalau marfu. Kalau dia mansub atau majrur salafiyin. Ini mudah sebenarnya kalau kita paham bahasa Arab. Ya, sehingga kita tidak antipati duluan mendengar kata salaf langsung. Ya, seolah-olah tersambar petir ya. Atau itu mungkin ya kelompok-kelompok yang ini harus diluruskan. Jadi salaf generasinya yang kita ikuti para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Orang yang mengikuti mereka kalau satu orang namanya salafi, salafiyun kalau diharokatkan. Ya, kalau dua orang salafiyani. Kalau dia banyak salafiyuna. Kalau dia marfu, maka bisalafiyin yaitu dikenal dengan orang-orang yang mengikuti salaf. Maka bukanlah sebuah bid'ah ketika menamakan ahlu sunnah wal jamaah dengan salafiyin. Ya, bal inna mustalah as-salaf yusawi tamaman. Ya, mustalah ahli sunnati wal jamaah. Bahkan istilah salaf itu benar-benar sama dengan istilah ahlu sunnah. Ya, ahlu sunnah wal jamaah. Ya, mengikuti sunnah dan jamaah kaum muslimin, jamaatul haq, itu adalah sama dengan istilah salaf kalau kita benar-benar mempelajarinya. Ya, tetapi ya framing-framing ataupun berita-berita propaganda ini menyudutkan, ya seolah-olah menjauhkan umat ini dari apa salaf yang sebenarnya. Maka kita harus belajar ambil yaitu ilmu dari yang jelas-jelas. Karena ilmu itu adalah bagian dari agama, yaitu maka lihatlah dari mana engkau yang mengambilnya, sebagaimana perkataan salah seorang salafun shalih. Ya, wa yudraku dzalika bi ta'ammul istima'i kullin minal mustalahaini. Kita lihat ya, hal itu bisa diketahui kalau kita cermati, kita teliti. Muaranya itu semuanya berkumpul dari dua istilah ini, kembali ke hakus sahabah, kembali kepada para sahabah. Ya, salafiyun mengikuti salaf. Siapa salaf? Para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in. Ahlu sunnah wal jamaah, yaitu orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan jamaatul haq. Siapa pendahulu mereka, pendahulu ahlu sunnah? Para sahabat, mereka yang selalu mengamalkan sunnah, mengajarkan sunnah, dan selalu bersatu di atas al-haq. Fahmus salaf, ya mereka itulah salaf. Wahum ahlu sunnah wal jamaah. Jadi mereka sama, mereka juga salaf. Ingat, kata-kata salaf itu mereka ya, bukan kelompok yang saat ini ya. Kita semuanya ini adalah salafi, pengikut salafiyun kalau banyak. Ya, demikian juga kalau disebut ahlu sunnah wal jamaah, itu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan jamaatul haq, bersatu di atas al-haq. Ya, pemuka mereka adalah ya para sahabat. Jadi sama seperti yang kita bahas sebelumnya, di antara nama-nama Ahlussunnah wal Jamaah, ya selain Ahlussunnah wal Jamaah juga ada Al-Ta'ifah al-Mansurah, kemudian Al-Firqatun Najiyah, Al-Hadits wal Athar, ya Al-Ghuraba, ya itu semuanya adalah imam mereka adalah para sahabat, jelas. Dan kita tutup dengan perkataan beliau yang akhir, fakama yasihhu lana al-qawlu. Fakama yasihhu lana al-qawlu sunni isbatun ila ahli sunnati. Yasihu lana al-qawlu salafi isbatun ila salafi. La farqu idhan. Ya, fakama yasihu, sahha yasihu, itu fi'il lazim ya. Di situ ada fa'ilnya yaitu al-qawlu. Fakama yasihu lana al-qawlu, maka sebagaimana boleh dan sah-sah saja perkataan sunni. Apa artinya sunni? Mengikuti sunnah. Itu ya nisbah, nisbah kepada ahli sunnah. Kalau orang ahli sunnah berarti dia sunni. Kalau dia mengikuti ahlu bid'ah maka dinamakan bid'i. Ya misalnya syi'i, ya khariji, ya mu'tazili, dan lakuk-lakuk yang lain. Ya seperti ya qadari misalnya. Kalau dia mengikuti qadariyah berarti qadari. Apa? Ya qadariyun kalau satu, kalau jamak qadariyuna. Ya. Jadi ini
seputar bahasa sebenarnya ya. Kalau kita paham sudah tenang saja, dan itu menenangkan dada atau menenangkan hati karena jelas bahasanya. Ya, sebagaimana kita ulangi ya, ahlu sunnah, orang yang mengikuti sunnah dinamakan sunni. Maka orang yang mengikuti yasihu lanal qaul salafiyun nisbatun ila salaf. Orang yang mengikuti generasi salaf dinamakan salafi. Ingat ya, yang kita lihat bukan generasi saat ini. Salaf itu bukan generasi sekarang, tetapi ya terdahulu para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan para a'immah. Ya, bagaimana agar kita benar-benar mengikuti salaf? Ya, buka kitab-kitab mereka. Kalau kita enggak mampu, ya belajar dengan ustaz-ustaz, dengan para masyayikh. Kalau kita diberikan kemampuan membaca kitab dan punya ilmu musyari dasar-dasarnya, buka terus mutola'ah. Sehingga kita benar-benar mencontoh generasi salaf. Ya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan di masjid ada kajian ini. Ya, tapi tanpa meneliti apa yang dimaksud dengan salaf. Ya, maka salafi itu adalah nisbat kepada salaf, mengikuti generasi salaf. Lafar kok itu? Kalau begitu enggak ada bedanya. Sunni dengan salafi sama atau tidak? Sama. Sunni mengikuti sunnah, dan imam kita yang patut kita contoh dalam mengikuti sunnah, dalam penerapan sunnah adalah para sahabat. Jelas mereka yang paling getol, paling unggul dalam pengamalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga salafi mengikuti salaf. Salaf ini adalah generasi sahabat. Sahabat. Jadi tidak ada bedanya. Fa innahu ba'da wujudil firaq, silakan. Ini terakhir, fa innahu. Ya, monggo berikutnya. Enggak apa-apa. Innahu ba'da wujudil firaq fa'innahu ba'da wujudil firaq, ya, maka keadaannya setelah munculnya firaq, apa ini? Firqoh, munculnya firqoh yang pernah kita sebutkan, ya, monggo nanti silakan dibaca, di antaranya adalah tulisan Ustaz Firanda, ya, hafizahullah ta'ala, yang bisa didapatkan, ya, nanti ada penjelasan beliau di tulisan-tulisan beliau, salah satunya yaitu sejarah munculnya ya kelompok-kelompok yang menyimpang. Kelompok menyimpang yang pertama muncul adalah kelompok Qadariyah. Ya, Qadariyah. Yaitu munculnya, dan itu di zaman sahabat, ketika itu masih ada Ibnu Umar. Baru muncul kelompok-kelompok yang lain. Ya, setelah munculnya ini, kemudian husul iftirak, munculnya perpecahan, asbaha madlulu salaf muntabikon, ya, ala man hafadhu ala salamatil aqidah wal manhaj, ya tibukon li fahmi sahabat. Dan nanti bisa kita cek ya, bahasanya tuibukon atau tobukon atau tobakon. Ya, kita artikan di sini, setelah munculnya berbagai macam kelompok perpecahan, jadilah penunjukan makna salaf ini sesuai dengan atau penerapan dari orang-orang yang menjaga keselamatan donasi dakwah akidah dan mengaji. Ambil bagian untuk dakwah. Ya, kenapa? Karena yang dihadapi adalah akidah-akidah yang menyimpang, manas-manas yang menyimpang, sehingga orang yang menjaga keselamatan akidah, kebenaran akidah, kelurusan manhaj, itulah yang dikenal dengan salafi. Karena mereka ingin mengikuti ya apa, yaitu apa yang dipegang teguh oleh para sahabat. Ya, dan tentunya itu bukan sesuai dengan
pemahaman para sahabat wal qurunil mufaddalah dan generasi utama yaitu para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Wa yakunu hadzal mustalah yakni as-salaf dan jadilah istilah salaf ini muradifan lil asma'i syar'iyyatil ukhra li ahli sunnah kama taqaddam. Sehingga jadilah istilah salaf ini muradif apa? Sinonim persamaan dari nama-nama syar'i ahlu sunnah wal jamaah yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Ya, jadi orang yang benar-benar ingin selamat akidahnya, bersih akidahnya, manhajnya lurus, itulah salafi dengan sendirinya. Ya, tanpa pendaftaran. Ya, tanpa pakai seragam. Ya, ya dan inilah yang dimaksud dengan salaf. Maka dengan demikian, jelaslah ini yang harus kita yakini dan kita pahami ilmu, yaitu benar-benar datang dari sumbernya. Yaitu agama benar-benar datang dari sumbernya yang hak sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, para tabi'in, diikuti oleh para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan inilah yang dimaksud dengan salaf. Ya demikian jelaslah kebenaran salaf dan wajib kita ikuti berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan tadi. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Nas'alullah ta'ala an yuwaffiqona lil 'ilmi nafi' wal 'amali shalih kama yuwaffiqona an nastaqima ala manhaj salaf. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.